Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan tutorial cara mengatasi sakit pinggang mandiri atau sakit pinggang sendiri ya teman. Caranya cukup mudah, bisa dipraktekkan. Untuk yang mengalami saraf kejepit atau saraf pinggang bisa dipraktekkan seperti ini ya teman. Sini saja ya teman. Ini bisa seperti ini ya teman. Ini tangannya ini. Ini dimasukkan ini dan ini dan seperti ini ya teman. Nah, ini ya teman. Hitung sampai 5-10 menit ya teman. Nah, ulang lah. Ini fungsinya untuk menarik pinggang ke bawah ini. Nah, seperti ini ya teman. Nah, bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dua bagian ini, di tangan kanan ini kita masukkan ke sini. Nah, sini. Dropon sini ini. Nah, yang kiri sini. Nah, ini. Oh, sakit sekali ya teman-teman kalau yang mengalami sakit. Nah, ini. Lakukan berulang ini menarik sekali kalau yang mengalami sakit. Setelah itu bisa juga pakai sarung seperti ini ya teman. Nah ini, ini turun teman. Nah ini, bisa pakai sarung seperti ini ya teman. Nah ini kakinya seperti ini. Ini benar terasa ya teman. Nah, seperti itu ya teman. Nah ini. Ini kita tumpangkan seperti ini. Ini tumpang seperti ini. Nah, 2, 3, 4, 6. Dan yang ketiga seperti ini ya teman. Ini ditekuk seperti ini. Ini. Terus ini ditarik seperti ini. Wah, sakit sekali. Sakit sekali ya teman kalau mengalami sakit pinggang ini. Kita ulang-ulang ya teman. Kita hitung sampai 5 menit atau 10 menit ya. Nah, ini bisa sampai bunyi. Satunya ya. Ini seperti ini, ini teman. Ini kita. Yang terakhir seperti ini ya teman. Ini yang paling utama ini. Ini dorong ke atas ini. Tunggu sampai 5 sampai 10 menit ini. 1, 2, 3. Bisa dihitung sampai 10 detik. Tapi diulang-ulang ya teman. Balik teman-teman. Oke teman-teman, caranya cukup mudah, bisa dilakukan di rumah sendiri-sendiri ya teman. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di-share ke teman-temannya, dibagikan ke teman-temannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman.
Insya Allah akan diberikan kesembuhan untuk yang sakit pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.